Ceng. Halo. Halo, Kak. Eh, kan 17 Agustusan. Proyeknya bikin baru, tapi diganti jadi 17 Agustusan gimana? Gimana ya? I found this website making app, wait. Mana-mana, lihat-lihat. Coba. Aku share dulu. Nah, lihat-lihat. Eh. Mana belum, 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 belum. Apa ini gimana? Di login dulu. Terus? Duh, tar. Nah. Terus dia bisa buat kayak Apa sih? Suriname. Penasaran aja sumpah demi. Aku kayaknya sakit nih, Kak. Sakit apa? Aku nggak tahu, tiba-tiba teh lutut aku sakit, terus tangan aku teh sakit, terus kayak pusing kepala. Demam. Ini contohnya. Eh, ini Goofy apa? banget. Ini lagi ngoprek-ngoprek, weh. Ya. Mana ya? Apa nih sih lucu? Iya, lucu banget. Ya. Yeay, ini udah Oh, jadi ngaku. kayak itu ya bikin profil ya. Iya, lucu Taruh. banget. Apa sih? Cuma Taruh bisa dulu. untuk multifungsi sih. Maksudnya bisa, kita bisa kasih ke orang gitu ya. Buat kayak kartu nama. Iya. Oh, one page website for anything from personal sites and Iya. portfolio. Loh, ini kok malah jadi kayak website sih? Ah, emang website. Iya. Lucu. Kita buat Indonesia. Eh, lucu. Tapi kita inspirasinya dari Alamatnya tapi pakai alamatnya dia ya, card gitu ya. Lucu, lucu, lucu banget. Kita ngambil dari travel poster. Eh, lucu. Nah. Ini relatif cepat sih, Kak, buatnya. Itu background. Iya. Langsung jadi. Iya, satu-satu, Boy. Wih. Cheating. Oke, ambil itunya ya. Color picker. Gimana ya, aku tuh udah lupa cara makainya. Harusnya ada kontainer tuh. Tapi straightforward banget ya. Nggak ada ngoprek-ngopreknya sih, tapi cuman kalau nggak tahu tuh bakal susah gitu. Tapi dia sebenarnya coba ngeliat dulu. Like square square space, like square space or WordPress katanya that's been getting increasingly popular within the past year. Profile landing form portfolio section. Kok lucu ya? Kok baru tahu sih? Lucu kali lah, sumpah. Ah, dari Pinterest. Dia bakal susah tau kalau Susah backgroundnya tuh gimana warna maksudnya? ini. Dia harus ganti lagi jadi putih, weh. Tadi ini.
Kok nggak cukup ya? Ini sepatunya banyak, banyak nyarinya. Tapi itulah yang membuat jadi bagus. Kayak ini tuh lucu tau. Ya, lucu. Ini fontnya sih lebih banyak daripada HTML yang biasanya. Udah pasti. Iya ya. Gimana sih cara misalnya kita mau font yang itu tapi kita nggak tahu namanya gimana ya? Sebenarnya dari ada drop down-nya gitu. Oh iya. Yeah. Tapi mesti Ya, dicari ini contohnya. satu-satu dan satu-satu dicari. Nah, itu segitu banyak, Aih. Coba gila susah sih ngopreknya kadang-kadang tuh kalau nggak tahu artinya itu nggak bakal tahu nggak apa-apa. Nah, itu justru. Nah, iya. Warna sama font. Inspired by pecel lele boleh nggak sih kak? Ih, kok ada sih kayak gini? Laper lah. Ini mau bikin title ya? Iya. Yeah. Terserah, Pak. Ya Allah, kok ada yang kayak gini-gini loh, baru tahu loh. Super jadul lah ini, font-fontnya Oh, juga. enggak yang kayak gini gitu. Ini tuh lucu. Lawan merah aja. Terlalu gelap. Earthy ya, earthy. Cherry, cherry earthy. Wih, merah. Yang nunjukin pada justru. Enak. Pas. Betul. 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 Ini setting-settingnya detail banget. Ih, enak banget, Ay. Coba nih bikin pakai HTML, modar-modaran ini bikin padding. Pakai CSS segala macam. Coba ya, yang tadi teh bisa digabung sama ini gak sih? Maksudnya background-nya, jadi background. Bukan yang, ya yang
yang kita pernah buat itu. Ah, Tapi ntar itu dulu. ngidam banget tau. Tunggu, 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 tunggu. Bener, ide bagus. Coba ya, coba ya, coba ya. Tuh, ntar. With card. Harusnya gimana ya caranya ya? Ntar, bener juga ya. Ntar coba ya. Bisa nggak ya kita bikin websitenya tapi di situ di aduh bisa nggak ya? Coba coba tanya ChatGPT. Kok di Google nggak tahu. Tunggu. Itu kan kontainer sama kontainer nggak bisa digabung, menyebalkan sekali. Ganti. Hold on. Kita tuh biasanya pakai JS apa editor sih? Ay. Aduh, editor kita namanya apa sih yang biasa? Tunggu, tunggu, cek dulu. Dia tuh biasanya pakai tunggu, tunggu, namanya hold on. Duh, gimana sih? Lupa cara makain. Hell no. Tapi ketika ketika lagi coba memikirkan gimana caranya kita pindahin ke sono. Oh ini P5 editor P5 aja sih ya. Idea itu adalah antara ketika login dulu, hold on ya. Sign in dulu, login with GitHub. Okay, where is my sketches? Oh, right. Oh, right. Yang idea itu berarti yang quiz copy. Nah, okay. How? Lalu, how to? Can we embed this code to Bart? Oh, nggak bisa ai card itu nggak bisa custom scripts. Jadi dia tuh kan kayak WordPress ya Sedih. punya template sendiri. Jadi dia nggak mau kalau kita punya CSS sendiri kan dia maunya kayak gini nih. Ntar dulu ya. Oh, tapi dia bilang host JavaScript code externally. Okay, script JS like GitHub pages. Embed HTML to the JavaScript in card. Use the card editor to add HTML embed element and include the necessary HTML structure. Ensure the correct pattern ID. Note. Provided you have correctly hosted your JavaScript. Di mana naruh JavaScript? Miau. Miau, 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 miau. Where? Oh. The easiest. How the easiest way to host my Java script. JavaScript file. GitHub. Ngerti kenapa orang bisa ngoprek ini. Udah lupa caranya gimana. Udah tahu kalau kita nanti kita coba pindahin yang dari itu ke card. Nah. In card and HTML, whatever username, GitHub, my JS. Okay, I know. Tapi berarti, ini tuh JavaScript bukan sih? Ini kan JavaScript gue. Ah, iya. So then, indexnya
Indeksnya dia sama nggak ya? Taruh, ayo ketika lagi mikir. How do I make it work? Berarti dia itu HTML-nya diganti nih sama dia. This is, should I modify this? Tunggu ya. This is my HTML. This is my HTML file. Should I modify it? Eh, HTML-nya di-update. Terus? Tell me this step again if I want to post my website on card instead on GitHub. Oh, bagaimana? Top page. Nah, ya sekarang kayak gitu. Oke. Oke. Nanti kita coba tes. Kayak gampang sih, tapi okay. Langkah-langkah ketika saya kirim ke idea biar ingat create link. Okay. Embed website. Kan filenya itu. Apa ya, kita buat apa ya? Website tentang apa ya? Kakak ada Nah, ide nggak? tentang ini buat yang ini 17 Agustus, ay.
tentang kebudayaan dong, bisa sejarah, bisa seni, bisa tokoh. Ayo, bye. Ya, ayo dong, dia udah makan belum sih? Kalau makan, Udah. sambil makan minum obat, ketika agak khawatir kalau Aida merasa sakit. Takut tiba-tiba apa ngedrop. Iya, kayak bisa bikin apa ya? Iya, atau iya atau fashion tahun-tahun 45 sih. 45 tuh kayak gimana baju-bajunya? Oh iya, itu boleh-boleh. Lucu kan? Atau misalnya ya zaman dulu tuh gimana sih fashionnya orang bapak yang laki-laki kayak gimana, yang perempuan kayak gimana, terus misalnya 50-an, 60-an, 70-an, tapi misalnya kayak kebaya, kebayanya sama nggak ya, tapi mesti banyak cari itunya, cari Iya, gambarnya. masalahnya tuh yang kayak gitu tuh kagak dokumentasinya kurang. Nah, itu dia. Taruh ya, sampai lupa. Lucu, coba kasih kecari ya. Fine, oh oke, okay. Kita nyuruh aja, kita nyuruh aja. Kita finding references of nation of fashion on 2045. Oh, ada bukunya segala. Online resource, website, documentaries and films. Wah, serem. Iya, susah, wih. Can you give more online sources that can be Butik 45 aja gak sih, atau butik 1945? Digital Collection of National Library, Perpustakaan Nasional Leiden University Digital Nah, Collection. harus ke sana. Siapa yang punya waktu? Gak tahu. Nama Jakarta. Tapi gak masuk sama temanya. Tapi ntar, Kak Cika coba ada beberapa link mau cek dulu. Kalau link boleh-boleh. Coba ya, dia, ini bisa dibuka gak sih? Kok gak ada linknya sih? Google Arts and Culture, Southeast Digital Library, Internet Archive, oh, Indonesian British Museum Collection Online, Smithsonian Museum, Int, perpustakaan nggak bisa. Ini apa? The collection. Indonesia. Collection. 1945. Do you have it? Gak ada. Adanya Vincent Govango.
Ya nggak ada ai gambarnya. Tidak ditemukan. No. Wayback Machine ada nggak ya? Gimana kalau kita dokumentasi makanan aja? Makanan Indonesia. Ih lapar. Bisa sih, tapi ini lebih terlalu susah soalnya. Iya, soalnya kalau kalau budget tuh susah gitu kan nyarinya. Oh, benar. Ah, makanan ya. Aduh, lapar. Mau dikategoriin nggak? Berdasarkan daerah atau berdasarkan jenisnya? Aduh, lapar. Ih. Ini mah. Maaf, Pak. Ini apa? Jadi pengen apa ya? Jadi pingin kupat loh kok. Resto 4. Lucu ya, tapi gambarnya harus Resto 462 sangat-sangat. kali. Kan kalau nomor HP Indonesia itu banyak 62 gitu. 62. Iya. Yeah. Iya, plus 62 gitu berarti. Ya, bisa, bisa, bisa. Cakep, cakep. Oh iya. Ini gimana ya cara buat yang kayak gitu tuh? Gimana sih? Eh, ay, kalau di card gampang gak sih bikin kayak deck misalnya gambar-gambar berjejer-jejer gitu apa susah? Gambar gambar berjejer-jejer bisa. Harusnya lebih gampang kan? Iya. Cuma belum pernah nyoba card. Eh. Udah main lama aku nggak main kartu. Ya Kak Cika saya pernah dengar tapi nggak pernah punya akun jadi nggak gitu pasti paling paling seling mah ini kan wah Nah. Kakak tahu nggak ARG Enggak. atau kayak Apa sih? net reality game gitu, Oh, kayak iya. ini kayaknya bakal seru deh Tapi kayak harus buat pakai. Tapi harus pakai itu dong Google berarti kan. Maksudnya pakai device-nya kan supaya. ya kita harus membuat multiple website gitu Wala. Itu jadi seru kayak sih. ngeling-ling-ling gitu. Mungkin banyak puzzle-nya gitu kan. Tapi itu banyak effort-nya dan world building-nya tuh harus dipikirin. Iya. Terus belum storyline-nya belum. Wah, gimana? Menggemparkan tuh resource-nya pasti. Bakal harus imersif banget. Iya. 3D aja Kak Cika mumet deh kalau suruh ngedesain apanya? Apa ya? Realemnya gitu ya, misalnya ruangannya kayak gitu. Astaga. Jadi kalau augmented reality, tapi bisa Harus nggak ya seru ya. di generate dari beneran gitu? Maksudnya kita ngambil data dari kamera, terus kita upload ke gamenya gitu, biar nggak usah nge kalau Roblox kan ya masih bisa lah digambarin sendiri, di ngarangin. Ntar ya, Tapi aku kalau mau coba-coba dulu. Mungkin ARG kepikiran deh. wah Mungkin, serius? tapi itu aja. Coba-coba, tapi ada tools yang kira-kira ini ya, ay. Minjem ya, maaf.
Jadi sampai mengikuti idea. Lebih gampang kalau pakai lewat HP sih. Soalnya dia juga lewat HP kan. Ya. Yeah. Kan. Coba bisa di laptop dong kalau yang bagus. Ih. Ini ada settings. Oh, banyak banget settingnya ya Allah. Oke, jadi kita bisa drop down pilih apa aja gitu. Itu URL buat apa ya? Oh, menulis ya. Banget settingnya luar biasa loh. Bagus, rapi. Dia mau bikin apanya? Lagi bikin ini, itu. Wah, wow, ntar ini. Jauh, jauh banget. Oh, bisa digituin, ikut. Nah, kan teksnya bisa Nah, kan sama aku jadi bingung gitu, kenapa jadi jauh pisan? Itu ini gimana ketika bisa jadi bingung orang. dideketin?
Terus itu lagi pilihannya banyak banget sampai itu ya. Sampai pusing ya. Sama kakak Sampai juga. bingung gitu maksudnya mau mau font apa, mau warna apa ya Allah. Itu gampang nggak ya cari kalau foto? Foto makanan. Lucu tau. Iya. Ya Allah. Orang pada di... Kita bilang-bilang lucu ternyata bikinnya susah. Eh. Stres buatnya tuh. Sumpah. Sekarang saya sonder. Sama WordPress juga pusing karena karena ada setting yang dia nggak ngebolehin kita ini. Oh. Coba ya. Create an aesthetic card from scratch. Okay, terus delete default text element. Oh, aku udah ngerti. Apa? Nih Kak Cika lagi baca tutorialnya ya. Add container. Kenapa aku Iya menjadi nggak? pintar sekarang? Oke, emang pinter kamu banget tuh. Eh, always a text to the header. Create the header. Background. Be someone's light. Ya, yeah, appearance for each text. Create navigation menu. Okay, background. Oh, yeah, nice. Links. Oh, nice. Body section, appearance. Oh. Oh, kasih gambar. Kasih teks. Kasih link. Footer. And the final design. Oh, nice. Wow, nice banget.
Nah. Lucu, eh contohnya, weh dia teman pintar. I'm using my last remaining 5 brain cells to do this. Wah, tuh yang ini ada berapa batangnya? Ini malah nggak ada batangnya, adanya menu. Nah, ini beda beda lagi. Beda setting ya, yang beda desain. Ah, jangan lupa nih temnya berarti merah putihan apa gimana? Eh, ya kan? Eh, kok dia punya itu? Ya, aja school. Ya, nice. Oh, iya bagus itu. Eh, ih, persis banget. Mirip lah, mirip lah. Gak persis juga sih. Ya, nggak usah harus persis, tapi very look alike. Banyak banget ya di sana macam-macam ya. Emang, there's so much you can do. Lagi lihat-lihat dulu. Orang yang ngedesain sendiri di card itu butuh disalutin. Benar. Ketika baru meng ini baru baru sadar bahwa oh ini tidak Orang semua yang tidak mendesain card semua tidak dengan nggak modal tutorial itu emang santai. ya gila tidak semudah Canva eh ya iyalah Canva gampang banget. Ini emang. Ini Kak Cika lagi. Eh, Ay nanti minta foto ya buat di poster, Ay. Ini sekarang mau mau ngedesain ngedesain poster ini minder ya. Ay, dia. Mikir dulu. Kita mencari, mencari. Eh, kok? 2023. Sekarang kita nambah ya. Gimana itu? Kayaknya. Kita cari dulu deh kalau gitu. Oh, oke. Kita cari dulu. Folder. Terima kasih.
Oh, benar-benar benar-benar. Kan yang bagus pasti bayar. Ya iyalah. Maksud lo gimana? Ah, Bayar. nggak bisa ganti warna. Woi, bisa? Nggak Nggak. dikasih ganti warna. Gini, Dikejar. weh. Iya, udah mirip. Iya, yeah, oke. Okay. Looking good. Sama. Cari melihat-lihat desain. Colors is matte, does matte color. Ah. Kita save gambar nasi goreng dulu. Nasi goreng atau rendang, Kak? Malah nggak bisa milih lah, terlalu banyak. Nasi goreng. Ah, kita fokus ke Gado-gado. makanan regional aja gitu paling. Iya. Betul. Atau enggak dessert Apa gitu. tapi? Jajan gitu maksudnya. Iya. Kayak misalnya apa es campur gitu, es apa ya kalau dessert, eh dong dong apa makanan khas Indonesia, mari kita cari. Lupis. Peace. Aduh lapar. Lupis. Ya Allah. Aku juga suka lupis, Kak. Enak banget ada kelapa. Enakan lupis apa enakan apa sih? Kayak yang bulat-bulat itu ada kelapanya. Apa ya? Apa? Aduh, aduh, aduh. Si nama itu? Kita lihat ya, deh. Dessert khas ini. Telepon.
Tapi jangan yang itu. Telepon ai. Apa sih yang ini namanya teh? Okay. Yang kayak gini teh. Ini banyak banget jadi Nah, itu aku mana lupa namanya apa. pasien pasar Atuh, ay, yang mana namanya susah. Kak Cika bisanya makan es campur, es goyobot, es palu butung, selendang mayang. Hei, selendang mayang. Amparan tatak, bubur kampiun, bika ambon, Lapis kuah rainbow. kucur. Bacang. Lapis rainbow. Aku Bacang baru enak. ingat. Tau ada bacang yang isinya telur asin enak banget, ay. How, wow, wow. Aku lapar seketika. Bacang itu enak. Emang. Sebenarnya namanya Zhongzi. Ya nggak sih? Aduh, iya Nggak tahu. enak. Cuma aku nggak tahu nadanya gimana. Enggak, namanya emang Bacang. bacang. Zhongzi. Lapar. Wow, Zhongzi. Wow, oke. Okay. Kalau jangan langsung dimakan-makan. Oke. Saya Tapi ini buka loading page dulu, dulu nggak sih? Halo, banget Nusantara Grab sendiri. Ya, ya. Ngatai. Besok beli bacang ah, gara-gara ide. Maaf, Kak. Lapar. Sudah bangun menyala. Bener dalam ya Allah. Oh, ini lucu banget soalnya. Iya lucu. Telepon banyak banget. Aku nggak pernah ngeliat font sebanyak ini. Tapi nggak sih, lihat banyak. Kalau banyak. Kalau untuk buat website ini tuh banyak banget tau. Mau. Aja kau udah cuman punya kosa 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 font beberapa aja. Tapi paling sering apa coba Helvetica udahlah. Pusing banget. Aku nggak ngerti kan, dari mana menyala abangku itu bisa jadi menyala abangku. Ini bagus nih. Suka nih Kak Cika nih. Santara Grab cocok nih sama topiknya, sama temanya.
aneh gak sih? Enggak sih, cuman oh, ini home-nya ya. Oh, kita bi oh, wow, 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 wow. The ini is limitless ya. Kita bisa bikin beberapa kategori dan banyak deh. Main. Wow, linknya. Oh, itu separatornya. Cakep juga, boleh-boleh. Wah, apalagi nih? Oh, pastel, onde-onde. Nah, itu apa ya? Oh, Nagasari. Risoles, kotak-kotak, siomay. Gambar sendiri nih artinya. Oh my God, kotak-kotak enak banget. Lama sih deh, tenggorokan aku teh kayak gitu terus. Kenapa ya? Tapi emang mungkin lagi udaranya juga lagi nggak enak kali. Tuh kan? Nyebelin banget. Roar. Gitu kayak gitu terus. Kalau besok aku nggak sekolah, aku Wah. bakal seneng banget. Ah, iya. Coba cek dulu ay, kalau nggak sehat mah jangan maksain sekolah lah. Suka dipaksa mama. Tahu nggak ay, Kak Cika punya teman. Dia tuh selama COVID nggak pernah vaksin tahu.
Jadi di rumah aja. Terus apa coba sekarang lagi COVID. Jadi sampai bingung, hah? Kok bisa sih masih ada COVID hari ini gitu? Iya, soalnya dia nggak pernah vaksin seumur-umuran sekalipun juga. Hah, Hah, aneh kan? bisa kayak gitu. Bisa. Jadi dia di rumah terus aja sama COVID tuh. Nggak kemana-mana. Tapi nggak vaksin juga. Terus kemarin, tiba-tiba dia pilek, pusing ke UGD. Nyeri-nyeri segala macem. Apa, apa dicek kena virus. Terus pasti swab, terus dicek tanya COVID. Katanya. Kecil-kecil, lo lu bisa kagak vaksin tuh gimana ceritanya? Berarti bener ya, vaksin sama COVID tuh ada berarti ya. Tapi sekarang sih kata susternya udah kayak flu biasa sih. Ringan. Cuman ya gitu lah. Kalau yang nggak vaksin tuh lebih kayaknya lebih lebih sakit deh. Maksudnya kan sampai ke IGD loh. Berarti dia ngerasa sakit banget kan. Maksudnya demamnya mungkin parah gitu. Deh, ya gitu. Bisa gitu, bisa. Ih, bagus motifnya. Batik, eh pintar ih ngidenya dengan batik sangat pandai. Tuh kan Cika juga jadi lagi cari ide buat poster ai jadinya gimana caranya supaya Indonesiai. Apple, A for apple. Warnanya simple. Emang banyak yang lagi sakit, kayak temen aku aja banyak yang batuk pilek kayak. Ya, nggak tahu mungkin karena terlalu malam tuh dingin banget, siang tuh panas banget, aih. Kak Cika sampai ngemutin itu tahu vitamin C. Biar nggak ini, biar nggak terlalu gampang sakit. Pas banyak minum. Coba lihat ini. Dengan ini batik loh, cakep loh. Gila dah. Kayak templatenya ini. Template. My new template. Life is too is to places. Nanti mungkin kalau udah cukup waktu kita main, kita buat alternate reality game. Setuju. Tapi ya harus cek dulu itu suka apa ya. Dan toolsnya apa. Oh, asik tuh kayaknya. Really challenging. Really, 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 really challenging. Tuh mana ya, tunggu ya lagi. Layout yang cocok. Ini cocok, tapi layout tidak cocok. Buy one, get one. Lucu. Something. Those birthdays. Enggak. Udah di rutin dari ABC. Aduh, ini enak. Oh, itu yang tadi lemper enak. Yang tadi tuh namanya awug ya. Lah, serabi kan. Apa? Serabi, ya Allah. Serabi enak. Lumpia. Allahu Akbar. Oh, dicatat tema dia pinter deh. Aduh lapar. Besok mari kita memborong makanan khas Indonesia. Apem. Apem. Cucur, itu Iya. favorit aku. Eh, iya. Oh, cucur. Kak Cika nggak gitu suka cucur. Ada lagi, ay, kue. Bandros kali ya. Bala-bala mah. Bala-bala. Ini lu enak.
Dadar gulung nggak kuat gue. Deh, sales. Lu kasih kepikir dadar gulung tuh asin pas makan manis tapi ternyata enak juga. Kali Kira 50. Nagasari, enak Nagasari. Oh, terus ada lagi Bugis, Bugis juga enak, ay. Isinya gula. Aduh, enak banget. Ada kayak santan kentalnya di luar yang asin-asin. Oh my God. Udah ya, mau kukus deh. Pukis. Ah, cookies enak. Kue sas among us. Cookies, kue, kayak kue itu kan, kue cubit sebenarnya. Aduh, sus enak. Eh, tapi sus Sus itu enak Indonesia banget. bukan apa buat? Itu bukannya Jerman, eh Jerman, Belanda ya? Emang Indonesia punya kok bukan emang Kan itu diadaptasi. buat Klaper tart juga Jerman kok. ya kelaper tart ya eh Belanda Eh, kelaper iya, tart Belanda. Lopis, lopis itu enak banget. lapis apa ini ya cocok ini aja deh kalau betul kayaknya menemukan. Ini aja. Customize. Oke, itu dulu. Satu. And then we find. Rasul. Udah ya, kosong teh. Nah, sambil eh ay Misro. sambil nyatet sambil di download gambarnya jadi nggak bolak-balik ay tapi kita Oh, harus soalnya bisa cuma kayak kayaknya cuma bakal sampai ke glossary doang. okay. Harus ngebuat Google Drive juga sih kalau mau foto tuh. Okay. Okay. Storage. Oh, iya. Oke. Tunggu, 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 tunggu. Udah kan. Kita cek dulu.
Hah? Eh, tunggu, bener-bener. Jam segini? Back. Lihat. Harus sabar. But like check out this new album I got. Lucu banget albumnya, kecil. Nah, iya. Ini isinya Lihat. gila. Nah. Yeah. Kayak folder. Nih. Wih, 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 Ini wih. sebelahnya. Lucu. Oh iya, lucu. Berapa sih itu? Lima. 5 ya. Nggak bisa milih yang mana yang paling cantik, yang mana cantik. Cakep semua sih, Kak. Itu tenang dia. Ini favorit aku, soalnya dia penyanyi opera. Oh ya, Iya. hebat. Suaranya kayak apa ya? Kalau Tinggi-tinggi salah aku gitu. punya deh. Bentar ya. Punya aku. Mana? Mana ya? Kalau yang kayak gini, lo masih ngantuknya ya? Gila Kalau sih. kayak kalau kalau kayak gini itu mereka
semua pada operasi plastik atau emang udah cantik kayak gitu sih mereka? Hasil apa ya? Aku nggak tahu kalau hasil. Soalnya Kita kayak ini lihat dari foto udah biasa gitu, nggak ngerti tapi. ada yang nggak operasi plastik sih. Oke. Ya. Apa? Dia cantik-cantik banget, udah cantik suaranya bagus, Itu bagus. mukanya masih sama sih, kurang lebih. Maksudnya nggak berubah gitu ya, ya udah bagus Iya aja. kan? Cuman hidungnya aja beda dikit. Iya. Tapi Mungkin mungkin tapi angle sih. biasanya mereka tuh matanya pengen jadi kayak agak gede kan, sedikit dikasih lipetan gitu, nggak tau lah. Padahal udah cantik-cantik banget sebenarnya. Ini yang pas sudah debut ini yang sebelumnya sih. Jadi masih sama deh makanya kalau kata aku. Iya sih, kurang lebih ya. Soalnya dia emang dari kelihatannya tuh kayak nggak oplas. Tapi matanya juga masih sama lah. Tapi sipit-sipitnya ya gitu. Agak belo dikit sih, ya akhir-akhir. Itu gara-gara di eyeliner mungkin. Ya, bisa juga. Sebenarnya pakai make up juga, make up juga udah cukup ya, ayah. Maksudnya? Iya, kayak udah bisa ngeganti banget. Iya, kayak misalnya kurang mancung udah jadi shade itu Di atau kontur gitu kan gampang. kontur. Nggak usah di oprak aprik, oprak aprik. Tapi dari samping tuh bakal beda. Mungkin mereka ngeliatnya dari samping juga deh. Oh ya, terus Mana pengen di dari oplas. bagus gitu ya. Atau lah gimana tuh? Aimah. Kumana, kuma Hawaii. Iya. Gimana aja lah. Iya, gimana weh? Iya, ada tari-tarian. No, no. Aduh, warnanya. Oh, ini ada. What? Oh. Girl. Tapi kayaknya itu diambil dari backgroundnya deh. Suaranya Kayak emang jarang nyanyi opera sih ya.오페라고 해주세요. 뭐지? 뷰 비, 뷰 콤프라 데바 줄레바요. princess beneran. Iya. Spek Disney princess. Infokan cewek spek Disney princess. Princess kesukaan idea siapa Disney? Hasil. Kak Cika paling suka. Ih banyak Semarak Kemerdekaan. Siapa ya yang itu? Alah kok jadi lupa ya. Yang bisa memanah sama yang pura-pura jadi laki-laki itu siapa? Merida sama Mulan. Ya, Mulan sama Merida. Kayaknya gitulah model-modelnya. Yang tomboy-tomboy gitu. Oke, background udah dapet. Aman, 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 poster aman. Tapi yang mesti milih dulu. Lomba 17 Agustus. Oke, ini bisa nggak ya? Ini nggak suka ini tapi nggak mau nggak jadi ya ada bendera benderanya ya mana 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 ya Indonesia i bang Indonesia i. Ini gila banget sih hasil. Ini this is crazy, bro. La sogno d'anime che sono sempre.
crazy. Gile. Latihannya siapa coachnya nih? Tapi emang, tapi kayaknya, tapi dia juga sebelum masuk grupnya teh udah latihan opera, ada kata katanya teh Emang dia pernah. karirnya dari opera dulu ya berarti ya? Iya. Terus dia pindah haluan. Bagi dia gampang dong kalau girls band dibandingin opera. Iya. Cintai lah. Suaranya harus cenderung datar sih kalau girl group tuh. Iya. Ini dia bisa main gitar. Oke. Dia bisa main gitar sama gambar sih. Ini representatifnya ikan. Kalau nggak salah. Mana? Yang ini. Ih. Ikan cupang. Ininya ini ya, apa wardrobe-nya keren. Iya, yeah, Outfit-nya. stylish-nya sumpah sih. Outfit-nya. This one, Mana? tar. Apa ya, efeknya tentang jinsol. Jinsol? Jinsol from Luna. Iya gitu sih. Jinsol. Yang ini matanya gede banget. Oh iya. Ini mah kayak itu udah bukan kayak orang Asia. Gak gede kali. Namanya Choeri. Ada sih yang lain, tapi ini tuh lebih ke photoshootnya daripada lebih ada apa ya? Angle. Gila sih kostum yang ini tuh keren banget. Iya bener. Bikin ah buat itu. Ayo, Buat kos. hayu aja. Ini ada QR code, tapi aku tuh belum pernah nge-scan. Apa sih kalau di QR code jadinya apa? Gak tahu, makanya aku mau nge-scan. Masuk ke website yang dapat mendownload merchandise-merchandise gratis. Ah, tadi ke scan. Ini dapat apa? Apa jadinya dapat apa? DNS-nya nggak ketemu. Gak bisa kali, cuman boleh di sana, ay. Cuma boleh di negaranya, di kita nggak bisa berarti kali dibatasi. Sedih. Tapi ya, emang aku nge-expect-nya apa? Emang mereka cuman populernya sih sebenarnya worldwide ya, tapi kayak mereka tuh lebih promote-nya ke warga Pasti. Korea. Iya. Which is sangat menyedihkan, soalnya itu miss opportunity banget sih. Iya bener. Tapi kan kayak Cina gitu juga mereka kan sangat Strict nutup dengan kan law. batasnya. Jepang juga iya. Iya. Masa aku Kita nyari bahas aja kalau gitu. artis favorit aku tuh ya butuh kayak berapa tahun ya? Dari 2016 sampai sekarang tuh kayak rada susah nyarinya tuh. Baru baru ada sekarang tahu di Spotify. Oh ya? Dari berapa tahun? After Apa ya? how many years? Release date. Itu tuh soundtrack game tapi kayak nggak keluar-keluar dari kapan ya? 2015 loh. Jadi Astaga, itu tuh. udah berapa tahun? Udah 9 tahun. Iya, kayak nggak di Spotify. Nunggu 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 bosen dulu baru diupload. Iya, Tunggu pada apalagi. lupa baru diupload boleh. Tapi emang gamenya sebenarnya sih masih ngehit sampai sekarang ya. Jadi kayak, soalnya emang sering update. Iya. Tapi kalau kita jangan gitu ya, malah kita harus disebar ke banyak banyaknya karena biar dapat dapat profit. Ih, kalau banyak yang download dan beli. Ih, ada menu. Minuman nggak usah ya, Ai? Makanan aja. Minum, makanan aja. Minuman juga ada tahu cendol kayak gitu-gitu rame. Nyari game obscure itu emang susah.
Pusing aku. Ininya cukup gak ya ini? Ini. Atau ini? Ini kayak kartu MC tau. Kita umumkan pemenang ronde malam ini adalah siapa gitu. Kayak kartu Itu main. oh. Oh, kartu main. Cuman di sekolah aku tuh yang ngefans sama ini, itu tuh cuma aku doang tau sekolah aku tuh. Biarin aja. Jadi nge-mainstream beda sama yang lainnya. Gatekeeping is going crazy, bro. Ya aku tuh udah promote, tapi mereka tuh kayak biasa-biasa sama grupnya, jadi Ya udah gak apa-apa. Aja juga jangan dulu suka musik jazz, nggak ada yang sama, nggak ada yang suka, biarin aja. Malah nggak ada saingan. Orang lain nggak ngerti, kita dengerin sendiri aja. Udah nggak ada balatnya kalau mau nonton. Udah mau pusing kali dia lainnya. mukanya kayak kelinci. Hai, kalau card bisa di-save nggak? Takut hilang, eh. Bisa bisa, tapi harus Berarti coba. dipublish. Eh, ini udah bisa dipublish. Iya, tapi kalau Baru publish tadi dipublish kamu itu pakai. langsung di save. Yuk, save dulu terus di-publish coba. Ini bisa di Sebenarnya kalau mau di save tuh harus dipublish. Oh, di-publish dulu baru bisa di-save. Ini udah bisa alamatnya minta. Minta alamat. Ini apa ya? Moment of truth, everybody. Oke. Nusantara Grabs Card CO ya. Ih. Bagus. Belum bisa. Oke. Ya belum diklik ya. Pasti kamu coba Belum ya. belum selesai. Iya udah ada. Oke. Berarti minggu depan ngelengkapin gambar ya, Ai? Yes. Bentar. Oh iya udah ada. Sip. Oke, berarti minggu depan upload gambar dan desain-desain. Wah, oh, minuman guys. Ini itu ya berarti website. Pakai pakai fax-nya nggak sih, misalnya misalnya ada sedikit cerita, misalnya apa itu bahannya, apa tuh sejarahnya, apa gitu, perlu nggak? Coba Misalnya kalau pada zaman Belanda ini, di pada zaman ini biasa dibuat oleh siapa, diminum oleh siapa, jam berapa buat minum teh atau apa gitu, ada fun fact-nya nggak ya, perlu nggak ya? Kayak lucu loh ya gitu. Misalnya, tadinya apa dibuat dari apa, tapi karena mahal atau susah diganti bahannya, misalnya gitu kan? Oh iya, yeah, coba ya, ada nggak ya? Coba kecil-kecil bentar. Indonesian ini dulu bentar kita udahan. Ay, mungkin gak enak badan nggak?
Biasanya bobo aja kalau nggak enak bener nggak usah sekolah. Nggak ada fun fact-nya. Harusnya ada dong. Kita nggak ada fun fact sih. Oh ada nih. Prospects. Ini sebagai kan. Oh gitu. Oh, ada ininya masa ada filosofinya gitu. Tapi nggak semua Tambahin ada. filosofinya. Ini kayak dia bilang gini, karakteristik kue tradisional khas Indonesia diserap dari budaya Cina, biasanya menggunakan tepung beras. Menggunakan tepung beras. Oh my god, saking sakitnya itu sampai rasa pahit di mulut aku. Nah, itu artinya udah parah. Putus internetnya ya Allah, sorry I was disconnected because It's the okay. internet was bad. Iya, jadi ternyata itu ada filosofinya. Terserah lah. Nanti ketika ngikut aja desainnya. Berarti catat tuh. Satu, catat lah. Satu. Next week. Ini kasih kambing pakai TPS ini. Oh, 17 out project. Nah, sip. Forward dulu ke yay, Nusantara yeah. Graphs. Hold on. Ibu Proven for real this time. Ya ampun. For real this time, aku sangat membutuhkan Ibu Proven. It's the only thing that Ya, can Bapak save me Proven. now. Ya, serius sana tuh ayo minum obat. Eh, cepat. Yuk, obat cepat ah. Mbak, sebenarnya Ibu Proven tuh buat apa sih? Infus ya Allah, ngeri kali. Udah. Bawa. Get well soon ya. Semoga selasa aku udah biasa. Soalnya aku nggak bisa sakit pas selasa. Jangan, pakai cepet sembuh. Karena bobo cepet, ay. Thank you for today, ya. Oke. Okay. Minum yang banyak, minum ibuprofen. Bye, ay. Thank you, ya. Dadah.